aduh, suara remnya itu nggak enak banget. Selain suaranya nggak enak, itu berbahayanya bunyi-bunyi rem itu menandakan bahwa ada kesalahan di pengereman. Umumnya itu menandakan bahwa kampas rem itu sudah habis. Biasanya di kampas rem itu ada satu jendolan atau satu nok yang akan bergesekan dengan cakram bila mana kampas remnya habis. Selain dari itu, menandakan juga bahwa kadangkala kampas rem yang dipakainya berkualitas jelek sehingga bunyi-bunyi. Untuk ngatasinnya, segera ganti kampas remnya kalau habis, atau kadangkala banyak kotoran di kampas rem ataupun di cakram. Cukup menggunakan brake cleaner untuk membersihkannya. Bukan hanya kampas remnya aja, tapi piringan pun sering kotor. Kadangkala ini ada kotoran-kotoran yang nempel di cakram maupun di bagian piston. Jadi cukup dibersihin pakai brake cleaner, dan brake cleaner ini cukup menguap. Dan pada umumnya suara-suara itu akan hilang dan pengereman akan kembali nyaman. Teman-teman, udah bersihin remnya atau cek kondisi remnya? Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya.